Halo guys, bertemu lagi bersama gua Rian. Di video kali ini gua akan melanjutkan bermain game War Robot. Di video sebelumnya gua sudah memberikan sebuah tutorial bagaimana sih kalian bisa mabar atau bermain bersama teman kalian. Nah, pada video kali ini gua ingin memberikan atau membagikan momen membuka kotak di antaran khusus di event Anniversary Expo. Oke, langsung aja kita ke eventnya. Let's go. Oke, ini dia adalah event Anniversary Expo-nya di antaran khusus. Seperti biasa, di sini gua membuka kotak di antaran khusus ini di akhir-akhir event ini akan berakhir. Ya, bisa kalian lihat di sini masih tersisa 4 hari 5 jam lagi, setelah itu event ini akan berakhir. By the way, di sini gua bukanya di hari Jumat. Dan untuk koin atau token yang sudah gua kumpulkan untuk kotak yang pertama ada 3185. Untuk koin di kotak yang kedua ada 1605, dan di kotak yang terakhir untuk koin di kotak terakhir ada 360 saja. Ya, berarti kita bisa membuka satu kali untuk kotak yang terakhir ini. Kemarin kita nggak bisa buka karena koinnya kurang di event kemarin di Evo Live belum kalau nggak salah. Dan untuk hadiah di kotak yang pertama ini kita akan lihat di sini ada Kefri, Siren, Aldric Kefri, ini robot edisi terbatas juga, ada senjata Aldric Kramola, ada Kramola River Amplifier, Yang Li, dan masih banyak lagi, dan ada komponen. Ya, dan tentunya ada emas, sel energi, dan token lagi. Dan untuk yang kotak yang kedua, ini ada hadiahnya, ada hammer, ada mace, ada good girl, ada kitsune herpy, ada herpy yang biasa juga, ada pilot, dan ada berbagai macam komponen, senjata, dan robot ya. Dan ada emas, dan token, dan sel energi juga. Dan di kotak yang terakhir atau kotak yang utamanya, walaupun kita buka satu kali, ada Titan, Heimdall, ada robot Skyros, ada Lantern, Dazzler, Oslong Reactor, Razor, Smuta. Wow, ini senjata-senjata yang cukup bagus. Dan ada pilot juga, pilot Skyros, dan masih banyak komponen senjata dan robot juga, dan ada token. Ya, itu dia adalah beberapa hadiah yang ada di dalam ketiga kotak ini. Hadiahnya cukup bagus dan semua aja di sini gua mendapatkan senjata yang cukup banyak. Gua nggak berharap mendapatkan yang namanya sel energi ataupun robot ya. Dan kalau dapat komponen Kefri itu hadiah yang cukup bagus, ataupun dapat Kefri juga cukup bagus. Oke, gua akan mulai dari kotak yang pertama, langsung aja kita buka. Di kotak yang pertama nih langsung aja kita buka 10 ya. Ya, walaupun nggak akan sampai hadiah yang spesial karena harus 39 kotak yang harus dibuka, tidak masalah. Oke, ada chat untuk Kefri dan ada Siren juga. Kalau dapat komponen Siren, wah bagus, mantep. Baru jadi sebutin udah langsung keluar. Dapat Kramola, lumayan. Wih, Kefri lagi. Kefri by the way sekarang udah ada 500, berarti kalau digabungkan yang sama tadi 5000. Nah, oke. Dapat. Oke, dapat Kefri, semua aja dapat Kefri ya. By the way, di sini gue bukanya random ya. Oh my god. Mantap, Misaki dan doginya. Gak tahu lamanya apa itu ketutupan. Wih, Yang Li, luar biasa. Luar biasa. Bruh. Yang Li, kita dapat 2 pilot ya, ini lumayan banget sih. Pilot ini oh, iya ya gue punya. Ini apa sih istilahnya? Herpy-nya ternyata gue lupa. Dan Siren belum punya. Lumayan nih buat pilot di robot Herpy. Untuk kotak yang pertama itu lumayan bagus. Langsung saja kita buka kotak sebanyak 10 kali lagi. Biar tidak lama videonya. Ya target 15 menit sih videonya. Mungkin. Aduh. Wih, ada Yang Li lagi. Wah, ada Misaki lagi. Sip. Oke. Kita buka. Siren, nice one. Siren lagi. Kita pulang pagi. Pulang pagi. Kok pulang pagi? Wih, dapat emas lumayan. Wah, Misaki lagi. Gain cuy, 2 kali. Wih. Mungkin gua akan buka di sini. Siren, nice one. Kefri dan yang terakhir Cell Energy. Tidak masalah. Berarti di sini gua lumayan dapat banyak pilot ya, ada 3 pilot. By the way, kalau gue udah punya Kefri ini sangat berguna banget sih, karena pilot ini dapat membuat si robot Kefri itu imun ya terhadap 3 efek ini. Lumayan banget sih. Oke, ini dia untuk
percobaan yang terakhir, semoga aja kita mendapatkan senjata ya. Gue berharap mendapatkan senjata, entah itu senjata kramola atau apalah, terserah. Yang jelas modul juga tidak masalah sih, repair amplifier itu cukup bagus kok menurut gue. Dan banyak tesepper yang gue lewatkan gitu ya, tapi tidak masalah sih, sorry juga. Sip. Ya oke okay. Nah, kramola lagi, kramola. 500 semua tapi tidak masalah. Kita buka lagi, kramola lagi, Capri. Emas, lebih baik dapat emas daripada sel, energi. Oke, kita buka random satu. Buset, kramola semua. Oh, nice try. Yang penting sudah mencoba. Ada satu lagi, kita akan buka. Tadi ada 3100 detik, biasa 100. Oke, semua dapet emas. Mungkin emasnya akan pindah ke tengah. Oh, kramola, tidak masalah. Kita akan cek apakah kramola sudah terkumpul atau enggak nanti ya. Selanjutnya, kita akan buka di kotak yang kedua. Apakah kita akan beruntung seperti kotak yang pertama? Seperti biasa, di sini berhubung sudah mencapai 1500, gua akan buka sebanyak 10 kali juga. Ya sebenarnya kalau momen itu bagusnya dibukanya sekali-sekali karena biar terasa gregetnya gitu, sampai salah pilih. Wih, ada komponen semua nih, apakah ada hal yang bagus gitu? Kita akan buka aja ya, nggak akan buka langsung otomatis, enggak, kita hanya ingin mencoba keberuntungan aja. Oke, dapat RT, otomatis gua akan jual komponennya. Dapat mace, gua pilih ini aja deh. Wih, hammer 2500 lumayan. Good girl, wow ini cukup random juga ya. Good girl 2500. Wih, dapat emas 1500, itu bagus untuk upgrade pilot sih by the way. Oke, dapat good girl lagi. Wih, mace 2500. Wah, HRP. Gak apa-apa, nanti kita akan jual komponen HRP-nya. Ini cukup bagus juga sih untuk hadiahnya. Banyak komponen senjata dan lumayan dapat 3 pilot dan emas. Nanti kita akan cek juga. Oke, ini dia untuk hal yang terakhirnya. Semoga aja kita mendapatkan hal yang bagus di event kali ini selain kita mendapatkan pilot. Ya, semua aja ada pilihan Skyros gitu. Ya, kita akan coba aja ataupun ada pilihan senjata, tidak masalah. Kita akan pilih dan kita akan buka. 3 2 1. Oke. Woi. Kotak ketiga animasi sangat bagus sih. Kalau dapat ini hoki parah sih. Ada Heimdall. By the way tadi Heimdall di kiri ya. Kalau dia nggak pindah berarti itu apes ya. Ya, kita akan coba aja. 3 2. Gua berharap di tengah sih. Tengah. Dia tidak pindah tapi kita dapat Dazzler. Oke, okay, nice try, tidak apa masalah. Tidak masalah. Kenapa gua bilang nice try mulu ya? Gara-gara main peloran. Aduh, gagal sekali. Permiso. Atau teman-teman, guys, gagal sekali kita mendapatkan Heimdall-nya, tapi tidak masalah, kita dapat Dazzler. Ada banyak komponen ya, komponen mace, kudel, hammer, ada herpy juga di event kali ini ya, itu cukup bagus, dan ada emas juga. Nah, pada event kali ini gue banyak dapat komponen sih, komponen Capri terutama, dan kramola, ini banyak banget kramola. Aduh, tapi tidak masalah, kita mendapatkan 3 pilot. Misakinya ada 2, Misaki sama apa ini tuh? Sama Ponchi ya, Ponchi, Misaki dan Ponchi. Dan kita mendapatkan Yang Li. Ini Yang Li bagus sih. Tidak masalah mendapatkan yang namanya pilot juga di event kali ini. Ya, gua enggak terlalu kecewa juga. Langsung aja kita ke kembali dan kita lihat. Wih, ini ada tanda seru, cuy. Berarti ada yang didapatkan. Kita akan lihat apa yang didapatkan. Capri dikit lagi, 8500, sayang sekali nggak didapatkan. Tapi kita lihat di senjata apakah ada. Kramola 14000 ya, nggak apa-apa, berarti kita dapat 2 senjata. Yang pertama senjata Titan dan senjata Kramola. Oke, ini sangat luar biasa. Dan kita ke Herpy ya, Herpy kita jual aja karena di sini gua nggak terlalu butuh HRP karena gua sudah punya. Oke, nice.
Oke, itu dia adalah momen gua membuka kotak di antaran musus. Bagaimana menurut kalian hadiah yang gua dapatkan? Ya sayang sekali di sini gua mendapatkan banyak yang namanya itu komponen senjata. Dan tadi kita berhasil mendapatkan Kramola dan kalau nggak salah Dazzler ya untuk senjata Titannya ya. Dazzler, iya Dazzler. Kita mendapatkan Dazzler. Dazzler ini bertipekan senjata Alpha. Ini lumayan banget senjata Dazzler kalau dikombinasikan dengan robot seperti Saranga, itu sangat luar biasa kalau menurut gua. Dan tidak masalah karena kita mendapatkan banyak pilot. Totalnya ada 3 pilot yang sudah kita dapatkan, ada Misaki dan Yang Li. Itu sangat bagus. Kenapa 3 pilot? Misakinya dapat 2. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kali ini sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa tinggalkan like dan tentu saja subscribe channel ini. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kalian bisa koreksinya di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian tuliskan di kolom komentar juga kalian dapat apa aja di event kali ini. Oke, itu dia dari gua Rian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. I think the girls with the nails done now.